Joker dari Mami Kos. Kali ini saya berada di kos Asoka H12 di daerah Grand Cikarang City. Ayo ikuti room tour saya kali ini. Nah, ini dia kondisi sekitar kos Asoka H12, teman-teman. Untuk jalan rayanya itu belok kanan sana ya, teman-teman ya. Itu menuju ke jalan Grand Cikarang City sekitar 600 atau 700 meter, teman-teman. Nah, di bagian sini itu bangunan kosnya, teman-teman. Kos ini memiliki dua lantai ya. Pintu masuknya di bagian samping sini, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ya. Nah, saat kita masuk, ini ada parkiran motor, teman-teman. Dari mulai sini sampai ke bagian kiri kan dalam sini, teman-teman. Nah, untuk motor ini parkirannya sekitar muat 8 motor, teman-teman. 8 atau 7 lah. Dan ini tidak bayar lagi ya, teman-teman. Ini sudah include dengan biaya harga kamar kosnya. Kita langsung saja naik ya, karena kamar-kamarnya itu berada di lantai 2. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah di lantai 2 dan seperti yang bisa kita lihat di bagian sini terdapat ruang tamu, teman-teman. Untuk fasilitas bersama ya, yang diberikan itu ada bangku, sofa, lalu ada meja, teman-teman, dan juga TV. Saatnya kita cek ke kamar ya, teman-teman ya, di bagian sini. Sekarang kita akan cek kamar yang ada di lantai 2, teman-teman. Nah, ini dia kamar yang ada di lantai 2, teman-teman. Untuk ukurannya itu sekitar 3x6 ya. Fasilitas yang didapat itu ada meja, teman-teman. Lalu ada lemari dan rak penyimpanan, teman-teman. Lalu di sini juga ada kabel antena untuk TV, teman-teman. Tapi untuk TV-nya itu bawa sendiri-sendiri ya. Dan karena kamar ini seluruhnya itu dengan token isi sendiri-sendiri, jadi tidak ada biaya tambahan atau kena cas saat membawa TV atau memakai TV sendiri gitu. Untuk fasilitas lain di sini juga ada jendela ya, teman-teman, yang menghadap ke ruang tamu, dilengkapi dengan hordeng. Di sini juga AC ya, teman-teman ya. Nah, untuk kasurnya sendiri itu spring bed, teman-teman, dengan ukuran double bed. Yang diberikan oleh kosnya itu adalah hanya bantal dan kasur itu sendiri, teman-teman. Untuk kamar mandi itu ada di dalam, teman-teman. Langsung saya kita cek ya. Nah, ini dia kamar mandi dalam yang ada di kamar lantai 2, teman-teman. Kamar mandinya bersih. Lalu fasilitasnya itu ada shower. Lalu untuk toiletnya itu jenisnya duduk ya, teman-teman ya. Lalu dapat ember, teman-teman. Nah, itu dia kos checker saya di kos Asoka H12 di daerah Grand Cikarang City. Jika teman-teman berminat untuk booking kos ini, langsung saja klik tombol booking.
Terima kasih dan sampai jumpa.